Pemirsa, keberhasilan penanganan Citarum yang sempat menjadi sungai terkotor di dunia membutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar beberapa pihak. Pihak tersebut yaitu pemerintah pusat, dua provinsi, kabupaten kota, TNI, Polri, hingga masyarakat. Salah satunya TNI yang ikut membangun lahan pangan rakyat hingga taman edukasi bagi warga di sekitar sungai Citarum. Inilah salah satu taman edukasi yang dibuat Satgas Citarum Harum terutama TNI Angkatan Darat. Menurut Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 4 Mulyono HS, taman seperti ini dibuat di beberapa satgas dengan ciri yang berbeda-beda. Di Sektor 4 TNI membangun lahan pangan rakyat, demplon, percontohan pertanian, kandang ayam, peternakan maggot, dan lain-lain. Hal tersebut dikombinasikan dengan media Bio-S44 yang menggunakan air limbah pabrik yang sudah diolah. Dirinya berharap upaya yang dilakukan TNI AD tersebut bisa menghasilkan produk pertanian, peternakan hingga perikanan lebih baik dan Citarum menjadi lebih indah. Rencana aksi kita ini tepat dalamnya adalah membangun lahan pangan rakyat itu yang sudah ditanam pemerintah. Dan pembuatan demo-demo, ya, tadi kami juga lihat di Taman Edukasi, kita ada buat. Kendalanya ya tahu sendiri lah, kita ini kan tidak ada istilahnya anggaran untuk membangun lebih lanjut, tapi kita berbuat, kita bisa gitu ya, dengan segala cara, yang penting tidak mengganggu rakyat atau juga yang lainnya, kita bisa menggunakan itu. Mudah-mudahan kedepannya pan edukasi yang saya bangun sebagai ikon sektor 4 bisa lebih indah, lebih baik gitu, termasuk bahan percontohan pertanian untuk kebutuhan rakyat. Sekarang kita lihat pembuatan kandang telur ayam untuk kebutuhan rakyat, lele dan sebagainya, maggot ada. Nah semua itu kita lakukan, ya, kita komunikasikan dengan media selama ini kita banggakan, yaitu media 44 itu. Ternyata memang benar media 44 itu berpengaruh juga kepada hasil pertanian, termasuk peternakan, perikanan juga bagus. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaning Tias mengatakan kolaborasi dan sinergitas merupakan kunci keberhasilan Citarum Harum. Apalagi sungai tersebut merupakan milik pemerintah pusat yang berada di 2 provinsi dan 13 kabupaten serta kota yang membutuhkan kolaborasi dengan kementerian, pemerintahan provinsi, kabupaten serta kota, TNI dan Polda. Keberadaan Satgas Citarum Harum menjadi kekuatan dalam mewujudkan kolaborasi dan sinergitas tersebut. Kunci adalah kolaborasi dan sinergitas. Sungai ini punya pusat, tapi berada di 2 provinsi dan 13 kabupaten dan kota. Bagaimana koordinasi antara kementerian lembaga yang pusat, antara kami para OPD yang ada di provinsi, antara kabupaten kota yang ada di sana, dan juga TNI dan Polda yang ikut bergerak masuk di dalamnya. Sehingga kolaborasi ini memang sepertinya mudah dikatakan, tapi cukup sulit juga untuk diwujudkan. Namun sebenarnya untungnya ada sekretariat Satgas. Kami punya posko Satgas Citarum yang kami standby ada di Dago, dan ada ketua harian yang mewakili gubernur, sehingga setiap harinya beliau memantau bagaimana progres daripada Citarum. Nah ini yang membuat kita semua koordinasi tadi bisa terpusat dalam satu hub gitu ya, kalau kita bilang, dengan adanya comment center yang kami punya juga, sehingga sumber data informasi bisa tersampaikan kepada semua pihak dengan cepat, dengan real condition, sehingga akan lebih cepat juga diambil suatu keputusan atas beberapa hal penting yang di lapangan yang harus segera ditangani. Melalui kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak tersebut, diharapkan anggaran Citarum Harum yang berkurang dari 16 miliar menjadi 600 jutaan karena pandemi COVID-19 dapat mencukupi untuk menyukseskan program Citarum Harum. Budi Hartati, Bandung TV.